Pemirsa, pergerakan masyarakat untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru juga mulai terasa meningkat di bandara, di stasiun kereta api maupun terminal bus. Pemerintah memperkirakan lebih dari 40 juta orang akan bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru. Apakah peningkatan okupansi hotel juga sudah mulai dirasakan oleh pengelola hotel? Untuk membahasnya kita sudah tersambung lewat sambungan telekonferensi, video conference dengan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Maulana, ini kita bicara tinggal beberapa hari lagi menjelang Natal dan juga nanti libur Tahun Baru. Kondisi terakhir, Pak, okupansi hotel saat ini sudah seperti apa, Pak? Pak Maulana. Ya, memang kalau kita bicara kondisi hotel di Indonesia itu bervariatif ya antar pulau. Khusus Pulau Jawa dan Bali itu reservasi yang sudah terjadi sudah di atas 80%. Dan ini akan terus meningkat nanti menjelang mendekati hari Natalnya itu, hari liburnya tersebut. Nah, di pulau-pulau lain mungkin kita masih melihat ada yang masih reservasinya masih sekitar 60%, namun di sini bukan tidak diartikan bahwa okupansi itu nanti tidak meningkat ya. Karena banyak juga pelaku perjalanan itu melakukan perjalanannya melalui darat sehingga mereka dapat melakukan reservasi itu last minute. Karena kemudahan juga untuk melakukan reservasi melalui platform digital itu juga membuat ruang pada traveler untuk melakukannya last minute nanti. Oke. Pak Maulana, secara umum daerah-daerah mana, Pak, persisnya di sekitar Pulau Jawa Bali yang kemudian menjadi sasaran atau tujuan bagi pemudik atau nanti yang arus balik di selama libur Natal tahun baru ini, Pak Maulana? Daerah-daerah tujuan itu pertama adalah Jawa Barat ya, Bandung khususnya, kemudian juga daerah Yogyakarta, Malang, termasuk Surabaya itu sendiri, dan kemudian di Bali dan juga Nusa Tenggara Barat itu yang kita perhatikan adalah di Gili Trawangan. Itu okupansinya juga cukup meningkat ya. Nah, di Sumatera juga termasuk Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara itu sudah mulai terjadi peningkatan yang cukup lumayan ya, angka okupansinya, yeah. Reservasinya maksud kami gitu. Yeah. Namun ada yang mesti diingat juga bahwa yang di setiap pulau itu nanti di misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga akan terjadi pergerakan antar provinsi. Ini yang akan juga meningkatkan reservasi nanti. Jadi itu pergerakan yang tadi Pak Maulana katakan yang terakhir, Pak, itu pergerakan warga intra pulau begitu ya, tidak antar pulau begitu ya? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara Sumatera, Pulau Jawa dan Bali itu kan sudah mudah ya terkoneksi antar pulaunya. Yeah. Kita lihat bahwa pelabuhan Merak dan Bakauheni juga bagus, termasuk juga di Gilimanuk. Sehingga ini memudahkan traveler untuk menggunakan transportasi darat. Kita harus ingat juga waktu sepanjang 2021 tren mudik atau tren berwisata domestik itu dengan kendaraan pribadi itu cukup meningkat ya. Kalau melihat untuk tren yang terjadi sekarang ini, Pak, memang belum selesai ya. Nanti kan kita baru lihat di akhir Januari tentunya bagaimana angka pastinya. Tapi apakah benar ini adalah angka pengguna hotel, penyewa hotel ini memang sebagian dari yang sering disebut revenge holiday begitu, Pak, karena sudah sekian tahun tidak bisa berjalan-jalan karena COVID, atau memang ini campuran dari juga orang-orang yang memang bepergian untuk merayakan hari besar keagamaan? Jadi begini, kalau kita lihat alasan mereka untuk berwisata, kita 2022 ini, Nataru 2022 ini adalah sebenarnya merupakan liburan yang pertama kali kita bebas dari regulasi pembatasan pergerakan ya. Nah, kemudian juga kalau 2021 kan kita masih melihat ada pembatasan walaupun itu tidak seketat 2020. Yeah. Yeah. Namun di sini juga kita lihat bahwa tahun 2022 ini juga ada diwarnai dengan wisatawan mancanegaranya. Karena tahun 2021 kita belum melihat ada pembukaan border bagi wisatawan pada saat itu. Nah, sekarang kita juga diramaikan oleh wisatawan mancanegara. Karena kita kalau bicara Nataru, ini liburnya kan seluruh dunia ya yang akan melakukan libur. Jadi memang saatnya bersamaan. Sehingga potensi lonjakan itu bukan hanya dari wisatawan Nusantara, tapi juga
dari wisatawan mancanegara. Demikian. Kalau melihat angka Pak yang sudah sejauh ini diketahui lah, reservasi mungkin ya, nanti kita lihat realisasinya, dibandingkan dengan sebelum pandemi, apakah sudah kembali ke kondisi seperti itu atau memang masih belum normal kalau boleh pakai istilah itu pada saat sebelum ada pandemi COVID, Pak Maulana? Kalau kita bicara bulan Desember, kami optimis ya, Mas. Jadi tingkat okupansi khusus Desember ini sudah melebihi di tahun 2019 nanti ditambah liburan itu tutup tahun ya. Khusus untuk bulan Desember ya, karena kita tadi saya sampaikan bahwa pasar yang masuk atau wisatawan yang masuk itu bukan hanya dari wisatawan domestik saja, tapi juga wisatawan mancanegara. Lebih lagi bahwa wisatawan domestik juga sudah mulai excited ya untuk melakukan liburan karena tidak ada pembatasan, cost of travelingnya juga tidak ada masalah lagi karena sudah sama pemberlakuannya seperti sebelum adanya COVID. Oke, tapi ada yang menarik nih, ini banyak orang yang bertanya-tanya Pak Maulana, memang kan pariwisata setelah pandemi ini meningkat pesat, tapi banyak juga yang terkendala kalau bicara terutama juga wisatawan mancanegara, masih relatif mahalnya harga tiket pesawat Pak. Itu masih terjadi sekarang, masih menjadi kendala, juga flight-nya lebih sedikit dibandingkan sebelum COVID, atau sudah pulih ya Pak Maulana? Memang kalau kami bicara di industri pariwisata ya, khususnya di gabungan industri pariwisata, diskusi kami memang kalau kita melihat ya masalah harga tiket pesawat ini memang cukup masih dianggap mahal oleh pasar. Karena ada beberapa hal yang menjadi faktor utama mahalnya tiket tersebut. Salah satunya adalah kurang kompetitifnya harga aftur ya. Di Indonesia juga dibandingkan Singapura. Kemudian yang kedua juga masalah passenger service charge yang lumayan meningkat di beberapa daerah, ini juga menjadi faktornya gitu. Dan hal-hal lain yang mungkin seperti masih minimnya frekuensi penerbangan ya jika kita bandingkan di tahun 2019. Nah, ini menjadi hambatan juga meningkatkan pertumbuhan pergerakan melalui transportasi udara. Okay. Kita perhatikan waktu 2019 itu kan jumlah penerbangan cukup besar ya Mas. Dibanding 2022. Pak Maulana, kita juga masih ada dalam situasi pandemi, walaupun kita juga dengar kemarin pemerintah, presiden sudah mengatakan sedang mengevaluasi untuk mungkin kalau memang situasi memungkinkan membatalkan atau mencabut kondisi atau status PPKM, Pak. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang, ada antisipasi tidak untuk teman-teman dari PHRI supaya kemudian tidak lagi menjadikan lonjakan baru kasus COVID? Memang betul bahwa sekarang katanya variannya sudah semakin lunak dampaknya, tapi kan bahaya kalau tidak terantisipasi. Masih tetap ketat untuk menjaga COVID atau memang sudah aman-aman saja? Bagaimana Pak Maulana? Pertama kami menanggapinya positif ya Mas, karena memang kalau kita bicara industri pariwisata, urat nadinya itu adalah pergerakan dan satu lagi aktivitas di bisnis atau aktivitas di masyarakat. Yeah. Nah tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah kami menyambut baik. Yang kedua adalah bagaimanapun kita masih akui bahwa namanya pandemi itu kan belum berubah jadi endemi. Kita masih dan tidak mungkin juga pandemi itu atau COVID itu menjadi nol kan, zero kasus juga tak mungkin. Nah kalau kita perhatikan karakter masyarakat juga di Indonesia ya pada umumnya tertib akan prokes itu masih mayoritas masih jalan ya Mas. Khususnya menggunakan masker di tempat-tempat tertentu, misalnya di dalam ruangan atau di tempat yang lagi kredit itu mereka masih melakukan. Nah untuk khusus Nataru ini memang kami juga sudah menghimbau juga kepada khususnya industri hotel dan restoran ya untuk tetap menggunakan atau prokes itu tetap akan harus diterapkan kecuali dalam hal-hal yang sifatnya tidak terjadi kepadatan di dalam sana gitu. Jadi masing-masing industri itu memang kita sama-sama menjaga agar tidak liburan ini tidak menjadi kluster. Terakhir Pak Maulana, kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini, saya termasuk yang gembira ini Pak, melihat sudah pulihnya kondisi pariwisata. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira apakah tahun depan 2023 itu bisa benar-benar pulih total Pak? Tentunya kita melihat kondisi COVID atau masih berjuang juga untuk tahun depan? Bagaimana Pak?
Kalau kita bicara recovery, tentu industri pariwisata adalah yang paling terakhir ya untuk bisa bicara recovery ya. Namun dengan segala tantangan, termasuk resesi global, ancaman resesi global atau kenaikan dengan harga, kita masih tetap optimis untuk bisa menuju recovery tersebut. Apalagi salah satu yang menjadi good news itu pemerintah sudah memikirkan perubahan masalah pandemi ini ya. Dan itu kan akan berpengaruh besar dengan APBN nantinya. Nah, kenapa ini berpengaruh? Karena di industri hotel, kalau kita lihat indikatornya, kita tidak melihat hanya peningkatan okupansi saja, tapi kegiatan-kegiatan korporasi yang biasanya tumbuh mulai kuartal kedua, kuartal ketiga, dan makin meningkat di kuartal empat itu, ekspektasi kami nanti tahun depan akan lebih banyak dibandingkan tahun 2022, di mana pemerintah masih menyisihkan anggaran cukup besar untuk masalah pandemi ini, Mas. Baik. Ini berita yang menggembirakan sekali dan semoga kemudian kita benar-benar bukan hanya pulih ya dari efek pandemi tapi juga bisa lebih tinggi dari itu. Selamat untuk teman-teman di PHRI. Terima kasih Sekjen PHRI Maulana Yusran, Pak Maulana, selamat siang.